cinta lokalisasi, cinta, cinta lokasi di prostitusi, cinta lokalisasi, cinta, cinta lokasi di prostitusi. Oi, lu tepuk tangan lu. Kalau ya podcast liane lu. Mana toh? Ngono lu. Oi. Berjumpa lagi di Rumor, acara podcast yang seperti podcast-podcast yang lainnya. Ada kamera, ada yang nyuting, ada rekaman suara, ada konsumsinya, ngeri microphone. Kali ini kita akan mengajak ngobrol seorang musisi. Iya. Salah satu aset Malang, aset Indonesia, yaitu seorang Bapak Pang. Oi, Indonesia. Nah. Siapakah dia? Saksikan terus di Rumor. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak teman-temannya. Podcast. Cangkemen. Nah, oke. Karo bapak-bapak sing di mau podcast kaya rapat ning kelurahan lho, karo wong tuwa. Nganu nganu buat masih pe. Hey. Sam berarti Sam. Sam ya. Sam berarti. Sehat, Mas? Ya kari gatel itu. Sih, kari gatel tok iki. Ya kari gatel tok. Iya, wis ya kari gatel tok. Serawe lama. Durung gatel utang gatel. Sibuk apa masih bobo lagi, Mas? Ya, tetep lah sibukan gue ya nyambangi konco-konco lah. Sibukannya masih ngerepoti teman-teman. Masih, ya. Masih. Karena uripmu sok uripku sok fasilitasmu. Oke. Uripku sok fasilitasmu. Tangan duit. Ini kan masih panggil lagi proyekan solo karir ya? Ya sebenarnya solo karir, cuman solo ya karir. Karena keterbatasan skillku ya, jadi aku tetap mengajak teman-teman dengan format band. Oh format band, jadi nggak solo karir ya? Kirain solo karir. Bikin proyekan baru ya, dengan terus? Nama bandnya itu Young and the Young Mother Hunter. And the Young Mother. Bahasa Inggris teman-teman, angel. Artinya artinya mikdatik sih. Super. Chip. Super chip ini rahasia super chip ini apa? Info chip ya? Oh, tripe ya? Info chip. Itu nickname, Mas Cipeng. Cipeng, diambil dari depannya. Seterus, Young and Mother Hunter. Nah. Nom. Nom. Mama muda. Nah. Okay. Artinya begitu, Mas? Iya. Mama muda. Mama muda. Nah, ini ngomong soal mama muda. Nah. Mama muda di Indonesia ini kan lagi naik daun banget nih, Mas. Melebihi perawan. Nah, nah ya. Pertanyaan presiden Maroko pertama itu siapa? Sama Mas. Kayak Markona. Jadi pas ke Maroko jok Markona. Markona dipas. Mas Cipeng. Proyek solo karir ini jok kabare Bekunda Lawara tetap ya. Bekunda Lawara lagi menggarap 15 lagu. Wah, album ya. Oh, akan album lagi. Ya. Baru album kita rusuh ya masih kemarin. Terus gue ya, karena ya daripada nganggur juga. Ah, yo, daripada enggak ngomong-ngomong. Karena untung kali ya, jadi ya gawe terus. Sudah pasti lah. Album ya. Jadi si Bagus Lo Waru ini berarti sedang progres bikin album lagi. Akhir tahun rencana keluar. Lagi tapi asu loh dan ini kanca-kancane memprogres Begundal dan nentur karo band liyane. Ya. Berarti dipasrahno kanca-kancane liyane. Enggak usah wis beres. Oh wis beres. Jadi memang lagi memang kari nambah-nambahi feel-feel lah. Oh, rekordnya wis rampung wis mas lagi ya. Banget di produknya tenan lho. Beres. Akhir tahun rilis ya. Rencana akhir tahun. Ngomong Begundal sih Mas, Begundal itu sekitar tahun berapa Mas dulu? Nah iki. Ya mungkin baru 23 tahun. Mas, aku sih nguyuh ro jejeg. Edan iki Mas Cipeng ben-benan wis metem aku lagi lahir iki Mas. Aku latihan lojo. Rapi nak kalau ngobrol tua-tua, guys. Tenan iki. Ya katakan ini ketemu sopo-sopo
umur piro? 23 wis sak umuran bandku. Sak umurane bandku. Ngadek band 23 tahun yang lalu ya Mas. Ya. Oke, pertama kali begundal apa berdiri umurmu piro Mas berarti Mas? 20. 20 tambah 21. 21 tambah 23 44 Mas berarti. Analisa deh daripada tanya umur dia menganalisa loh teman-teman karena tanya umur itu tidak sopan ya. Yo matematikanya lo bang matematikanya dimainkan 44 separuhku bang iya berarti umur 20 tahun dia udah ngepang ya ngepang udah ngepang terus ini selama sama begudul 20 tahun ini mas ono pirang abu sih mas kok gulos ya sebenarnya kita nggak belum banyak yang paling baru 6. Baru nama 6 album publikasi. Oke, Mas, nama album, Mas. Nama album sama Bundal itu udah nama album selama 20 tahun. Nah, iki mesti kan oke banget iki Mas cerita tur karena siang sak ngertiku sih banyak teman-teman band-band indie tuh setelah rilis pasti mereka bikin tur ke mana-mana. Hmm. Bahkan terakhir kemarin sempat ke luar negeri ya? Ke Thailand. Ke Thailand ya. Bosone piye, Mas? Interaksi ini. Ya, Swarika. Swarika. Asline aku ora pengin takon bahasane piye. Wanitanya. No, simel. Simel. Karena nek ketok kok simel. Kelihatan. Padahal apa? Berkeliaran di mana-mana itu. Oke, okay, Tapi sempat nyoba ya? Enggak apa-apa loh santai. Apa-apa. Karena kita kemarin perjalanannya yang terlalu lama kok. Oh. Enggak bisa nyelak kayak gitu enggak bisa. Di 4 hari di sana itu habis di jalan. Raisa nyelaknya manuk, guys. Besok kalau teman-teman, kalau saya ada saran nih kalau ke Thailand, mungkin kalau mau nyoba simel, gitu, sama simel, selesai-selesai dibayar pakai uang palsu aja, om dia tempeknya palsu. Nek protes ya gue yang palsu kok, tempek ngono wae. Ngomong ke bojo Jawa dong deh. Bola karepmu. Ya akhirnya membuat project solo. Aslinya ki ya. Sebetulnya itu menurutku sih memang untuk merefresh otak aja sih, ya kan? Ya aku juga pengen men-trigger teman-teman juga lah. Ya itu. Trigger bi mas. Ya. Macan, macan. Sing iki macan trigger. Ya, ya maksudnya dengan adanya project ini ya teman-teman ya akhirnya wah oh ternyata nggak sesulit itu. Gitu. Bentar sakut ya. Terus ngopo sih mas jenengnya kuwi? Ngopo jenengnya Super Chip and the Young Mother Hunter. Kenapa namanya itu? Ataukah masih pengen ini memang penikmat ibu-ibu? Filosofi ya, salah ini. Salah satunya itulah. Oh. Ya. Ya mama muda itu lebih menggoda. Menggoda ya. Bapak lagi dasaran gitu ya. Salah satu ya. Asa. Lah bapake dasteran juga enak. Oh iya iya. Wah. Apa meneh sing dasteran Mas Indro ora enak. Iya, aneh aja ya. Aneh enak. Oh, jadi emang filosofinya segi welas atau karena pas lagi ngumpul ono ibu-ibu ya iki nggo jeneng wae. Iya. Ya menginspirasi lah. Oh, itu sebetulnya terbentuk awal mula bandnya itu di prostitusi apa gimana sih kok ono ibu-ibu STW. Iya. Kalau prostitusi sebenarnya terlalu tua kan ya. Mindsetnya namanya ya, coba gitu. Nama mudanya apa sih? Lebih kerennya. Ya, apa ya? Apa prostitusi? Prostitusi. Kan mindsetnya terlalu prostitusi kok wong tua banget. Iya. Prostitusi. Iku lagi murah-murah. Oh. Ya, pasti ya. Micat saya. Micat kan. Ya. Masih pengen project solonya itu udah menelurkan berapa karya? Baru satu. Ya karena ini album, baru satu album ya. Baru 8 bulan yang lalu. Oke, tapi lagunya besok ya. Bisa didengarkan teman-teman di kalau di rilisan fisik baru 7, yang belum dirilis 2. Oh. Rencana untuk rilisan berikutnya. Ini ada lagu yang tadi sudah saya nyanyikan. Nah. Judulnya Cinlok, Cinta Lokalisasi. Kok iso gawe lagu kuwi ceritane piye? Nah, iki. Ataukah setiap perjalanan karir masih pengkui selalu nyelaki sih atau selalu searching atau apa riset nah, sebenarnya salah satu inspirasinya juga dari podcastnya yang aku sama Dima ya kan dia membahas Pak Mi Jowo yang di Sartem. Oh iya Pak Mi ini orang Pelayu topinya orang atas saya dia membahas itu modelnya kayak gambaran detailnya di sana itu seperti apa jangan-jangan ini ada apa
cinta lokasinya dia juga terinspirasi cuma ya, tapi teman-teman itu saya tuh menceritakan Sarkem itu memang ada bakmi Jawa yang ada di dalamnya itu murni saya tuh memang penyuka kuliner malam enak banget itu nggak ada sayang ini cuma podcast ya iya tak ngunga-ngunga tapi lucu-lucu temanya ono sing itu yang aku suka yang Little Bondi ya udah bahasa Inggris banget tuh artinya Little Bondi silet gatel kelebon wedi oi 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 Little Bondi terus selama berkiprah di dunia lokalisasi menurut Mas Ipeng lokalisasi yang paling best seller atau menurut Mas Ipeng favorit di mana? Ya dia ya. Lek best seller kayak yo yang dibubarkan itu iya sih itu memang legenda di samping harganya cukup ya, terjangkau cita rasanya oke. Dan visualnya maklarnya yang di sana itu ya friendly yang friendly ya. Oh terlalu friendly mas belum tahu aku mas soalnya ya tak cerita nanti mas udah kapan nih mas adikku mungkin lo sok ngemut yuk cenderungnya main-main tuh harus iya kalem ngemut balik deh colai pertanyaan lu mesti nyusuran iya tapi memang ya gue mau akhirnya kan ke servis ya. Iya. Cukup rekomend ya. Ya kayaknya ya. Karena setelah dibubarkan, rekomendasi selanjutnya ini di Mas. Sing isih ono saiki menurutmu. Angel iki. Ki membahas tentang prostitusi. Ya. Padahal ki ngomongke seorang musisi lho. Ya ngono sik to. Tapi ya akhir. Ya garis merahnya memang enggak jauh-jauh dari itu sih. Iya sih. Seperti kalau pas tur Mega juga Bima suka cek lokasi, cek ombak lur dia googling Bima lo kan silaturahmi kan bagus ya bagus. Kan sebenarnya aku juga ya apa ya kalian berdua ini host duo duda mau ikut gabung saya tidak kalau mau ikut komunitas tampilkan formulir ya dimasak langsung masuk tampilin formulir ya. Teman-teman yang mau ikut komunitas kami bisa hubungi langsung nomor di bawah ini. Nanti kita kasih formulir. Ketak DM Instagram juga bisa. Bisa. Oke. Atau mau berkolaborasi yang janda? Yuk. Boleh. Kecil. Apa ini? Duda dan janda. Oke, Mas Cipeng. Progresnya apa nih, Mas? Progresnya setelah ini. Ya paling memperkenalkan produk inilah. Oke, produk ini. Yang Solo ini ya. Ya, bukan semuanya band. Tapi oh ya proyeknya Mas Cipeng ya. Di lek gitaranku enak wes. Main dhewe. Iya sih, tapi memang santai banget. Maksudnya enggak yang isi banget lagunya isi sangat mudah didengarkan. Dan lucu. Enak banget. Lucu dulu. Temanya tuh lirik sama temanya lucu-lucu. Temanya Den Sule, Parto, lucu. Omeng. Oh ya, belum. Kita mengangkat tema yang lucu, biar suatu saat kita dilucuin. Lucu mas. Iya lah. Hei, lucu. Lucu. Lucu mas. Dilucuin. Tapi memang orang lucu tuh cukup menjadi daya tarik tersendiri di era-era. Ketika kita bisa membuat wanita ngakak, lama-lama dia akan ngangkang dengan sendirinya. Buat hari ini itu ya, dua itu tadi ya. Ketika kita itu jadi orang lucu, maka akan dilucuin sama ngakak dilucukan. Ketika kita bisa bikin orang ngangkak, kita wanita dengan sendirinya akan ngangkang. Ngangkang. Bima cuy lucu banget. Enak banget nanti gue. Orang onom ya. Oh iya. Ya. Sekian tetap nama gua ini semua. Iya. Aku ini. Pakar loh ini ternyata senior loh ini. Nakal-nakal lagi. Senior guys. Ngomong-ngomong soal percintaan alapang nih. Kan ada juga lagu di Budal tuh yang skinhead itu ya. Iya. Cewek skinhead. Cewek skinhead itu apakah memang true story? Yang bikin lagu Mas Cipeng atau siapa tuh? Ya awalnya Indro. Mas Indro. Awalnya. Terus aku belum sempat dikurang, ngapalin, belum sempat hafal, lirik hilang. Oh, gitu. Terus itu darulang berarti. Terus akhirnya, ciut, bro. Ciut, hilang. Napa, ya, latar lagu apa. Terus. Akhirnya,
aku bikin lagi pas waktu itu bikin di Jakarta. Di Jakarta. Ya aku rangkum ulang lah. Sing sak ingetku ya. Nah itu rangkum. Itu true story apa ya, Mas? True story. Kisah siapa? Boleh diceritain ya? Kayaknya sudah aku ceritain di anu tuh. Dimana? Di podcast Budal Waru itu. Oh, iya. Ya cerita intro itu sebenarnya. Cerita intro Mas Indro. Boleh diceritain lagi ya. Iya, ya, dia mencintai Mas Indro. Mengagumi seseorang skin yang kasih tak sampai. Kayak skankin lali malah kira podo karo ceritane. Nah, ini. Lah sing akhire tak rangkum itu karena ya tidak aku ada cerita juga gitu. Oh, dikolaborasikan. Kolaborasi kisah asmara Mas Cipeng dan Mas Indro. Percintaan pang lu. Keren iki, Bro. Pang enak lu, Bro. Pang enak lu, Bro. Ra ngawur kowe. Tapi ini si orang yang diceritakan di lagu ini tahu enggak kalau ini lagunya menceritakan tentang dia? Masih hidup ya orangnya tapi? Masih hidup. Terus sempat melting gitu atau ya kesem-sem terus ngelocoyin atau gimana? Oh, itu kan cerita lama. Ini buat kamu ya lagu, oh, makasih. Cerita lama. Makasih. Cerita lama. Cerita lama ya. Dan tapi kan reunian kan gak salah dong. Iya, benar. Tapi aku kan kelek kate reunian sesama umur kan juga enak. Golek sing umure downgrade ya. Iya. Yo walaupun walaupun saya kan tahu merek lah ya. Iya. Ya. Nah, kalau kenal lagi sumpah. Teman-teman yang belum tahu masih main kali jangan kenal ya, jangan kenal. Jangan rusak aja. Oke, Mas Cipeng. Setelah dinobatkan jadi Bapak Pang Indonesia, kenapa Bapak Pang Indonesia dinobatkan? Bapak Pang. Iya, Bapak Pang yang tidak Pang, Wi. Pak, aku sebenarnya skinhead. Oh, ngono. Nah, tapi sama teman-teman skinheadku enggak diakui. Oh. Ya wes. Tidak dia dilepas skinhead. Menjadi Bapak Pang Tapang Indonesia. PI. Duta Pang Indonesia. PNS ya, Pang Negeri Sipil ya. Sik lebatke gak ngerti ya. Oh, ngono ya, tiba-tiba tercetus Bapak Pang Indonesia. Ya, tapi siapapun yang ngomong Mas Sipa itu, oh Bapak Pang Indonesia. Oh, gitu ya. Selalu seperti itu. Sampai terakhir kemarin tuh yang tak tanya tuh almarhum Simbah itu juga gitu jauh, Bapak Pang Indonesia. Kenal cucu. Waduh, oh, anakku barang ini tak ada kau nih yang ngomong. Oke, terus berarti si project apa namanya? Super Chip ini tour ya, lagi tour. Ya, gitu. Lagi tour. Lagi tour ya di ya, Jawa Timur, Jawa Tengah sama Yogyakarta. Selama tour itu. Nah, itu yang perlu kita bahas nih, selama tour ini. Mm-mm. Perjalanan tour. Tour. Tour-nya itu kan benar-benar tour. Oh, ya, tour rock aja deh. Tour rock. Ya. Tour rock. Tour rock. Rock pang. Ada sasaran khusus gitu enggak? Enggak ada. Harus seperti apa? Wah, aku tour mungkin tour ngene-ngene. Ya karena kalau tour itu kan waktunya terlalu singkat-singkat juga ya. Mm. Kalau untuk bermain-main lainnya enggak ada kesempatan. Atau bisa di apa ya? Disiasati dengan cara menanam benih di setiap titik. Oh, yeah, Pak Kuncen arane. Iku on off the record. Tenang dong. Off the record tapi diomongke. Kan tak ngerti lho ya. Setiap kutas. Ya sepertinya seperti. Terus sepertinya. Kira-kira pusat tahu enggak sih dengan kelakuan bapak yang satu ini? Apakah pusat juga protes? Ngerti? Pak ratur terus, Pak. Kenapa tanggamu diperhatikan? Soalnya takutnya komunitasku semakin banyak itu loh, Mas. Aku bisa mungkin teman-teman jangan seperti Mega, Bima. Ya untungnya kan genre pang-pangan ya sedikit banyak bisa menjadi kedok ya. Oh, no. Ya. Diomongin. Ketahuan dong kalau diomongin. Dan wah, rusuh-rusuh dan sebagainya. Oh, enggak mungkin lah sama itu cewek rusuh, pang rusuh kok. Iya. Ngelimpene ngono itu. Saya pokok mbake anteng-anteng wae iso selingkuh iso. Nek pang ora mungkin amun saya arep selingkuh ro. Ngene ora mungkin. Wah, kayak grupi sih lanang. Tapi pernah ada grupi yang pikir amis, Mas, grupi sing ngoyak banget. Mas, tidurin aku. Oh, misalnya. Ada lah pasti ya, pasti ada. Tapi kan Mas Cipeng kan orang yang sangat baik ya, jadi teman-teman
nggak enakan juga. Ya udahlah yuk sekali aja nggak apa-apa ya. Besok nggak usah lagi udah ya sekali aja. Mungkin gitu ya cowoknya. Kadang ya kan sama cewek-cewek yang gatel-gatel kan kita ini cuma menggarukin aja. Tapi udah sembuh ya? Udah. Tinggal gatelnya kan. Tak boleh di mana. Kok iso ya? Nah kalau lagi. Teknik limpe pangmu ya. Pengemar rata kok tenan Mas. Ora ya itu tadi karena iya. Memang keselamur ya bahasa Indonesia ya. Selimur. Terkamuflase oleh genre pang tadi. Jadi teman-teman yang pengen aman dengan keluarganya, tekoni cah ben pang. Ganti. Pang ngapangan. Ada hal-hal selain itu Mas, mungkin kan via sosial media sing njaluk dikukurke iki mau. Yang live gitu langsung ada enggak? Nah. Off the record sebenarnya. Ya, kan. Ya. Menanggapi atau tidak ini terserah Mas, cuman ada enggak grup yang ada, kan? Ada. Sefrontal ada. Itu pas langsung live. Mas aku ketu aku. Face to face ngono Mas. Jadi berapa poin? Ada. Terus cara menanggapinya dewasa mesti. Ya. Nanti tak kasih yang gini tuh. Tapi ada kadang mungkin dia ini nih caranya picknya yang kadang butuhan itu waktu masuk ada grup yang masuk yuk ke rumah nanti tak kasih emblem sama sapu spek yang ada kelingnya alih-alih kaos toh lo nak biasanya kan nanti tv kan nanti ke rumah kasih permen yang apa sih cacil itu nak gitu kayak kaos emblem kaos sapu iya cara nyepik pang tapi ngelim berapa mas kuih mas? Enggak kayak aku udah tau ngelim jajal kayak apa tuh mabu ilim gak enak soalnya gak enak tapi keren setahun ya yo ora udah tau aku mas nek mabu ilim sentiangnya bim sentiang udah tau aku sentiang ilim udah tau aku mabu aku pernah nyoba cuman gak tak hidup tak dilihat gini ya mana? Tak cobain sini. Coba. Ora apa-apa demi konten ya, coba konten. Demi konten. Demi konten yuk, yuk, bentar ya. Rasa dibuka ya, Mas. Bisa, yuk, semangat yuk. Nah, iso, Mas. Wis rasa. Gue nemburi kamera wae tak ngelim. Bergawe clipping mo. Ngelim hubungan karo iki. Oke, wis. Aku wis bingung mesti kono apa meneh. Karena aku selak pengen tur juga. Turokmu lho, pengen aku yo. Turok ini bisa tekor bisa. Oh iya. Kan lu yang silaturahmi lah sebetulnya. Menjalin enggak masalah dong kayak. Enggak masalah. Tapi yang jelas terima kasih sudah menonton acara ini karena Mas Jepeng juga sudah capek karena masih ada turok ya? Tadi, melanjutkan turok ke mana-mana itu tadi. Terima kasih buat Mas Jepang yang udah mampir di rumah. Ini wong ngene iki. Kasih. Balik coba. Terima kasih buat Mas. Nah, ini benar nih. Ngene yo. Cium tangan tuh. Empat-empat, Bang. Makasih Mas Jepang udah mampir di rumah jauh-jauh dari Malang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Rumor. Rumor panjangnya adalah Rumor. Rumor apa, Mas? Rumah Morf. Fasilitasku.
Terus posting aku.